Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, BMKG, mengimbau warga ibu kota untuk mewaspadai akan perubahan cuaca yang terjadi pada bulan November ini. Pada siang hari, BMKG memperkirakan, cuaca di wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu akan diselimuti awan tebal. Di Jakarta Pusat dan Utara cerah berawan. Sedangkan Jakarta Selatan dan Timur berawan. Selanjutnya saat malam hari, cuaca di wilayah Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu akan berawan. Di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur dan Jakarta Utara akan cerah berawan. Saat dini hari, cuaca di wilayah Jakarta Barat, Pusat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu diperkirakan akan cerah berawan. Di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur akan berawan. Untuk suhu udara pada hari ini berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara sekitar 65 hingga 90%.